Gue lagi ada di Garut dan ini ada di villa yang ada di Garut. Suasananya keren banget sob. Kalian bakalan dapat alam pegunungan begitu dengan pemandangan view sunrise yang menurut gue best. Dan gue akan ajak kalian tur FPV lagi. Tepatnya di Sasama Village yang ada di Garut sob. Di nuansanya dapat banget ya. Ini seolah-olah kayak di area pohon pinus gitu. Tapi ini bukan pohon pinus, pohon apa ya? Ya udahlah, penting gue ajak kalian tour FPV di sini karena menurut gue tempatnya eye catching gitu sob. Asik banget, kalian bisa melihat beberapa gunung yang ada di Garut dan dari Sasama Village tuh dapat banget sunrise-nya. Nah, sisi sebelah kanan nih yang ada 5 villa yang bisa mungkin kita kunjungi. Tapi gue hanya bisa ajak kalian di 2 villanya aja karena kebetulan sisanya penuh, cakep. Tapi ini ada satu villa yang menurut gue paling besar ukurannya, Villa B namanya. Ini 2 tingkat, cocok buat konsep family gitu. Oke, nah ini yang kalian dapatkan fasilitasnya, dimana kita akan dapat private pool seperti ini dan pemandangan gunung perbukitan seperti itu dan momen sunrise. Cuman kebetulan ini udah jam 9 pagi ya, sunrise jadinya nggak dapat. Ya udahlah, gua ajak kalian back lagi. Ini dia private-nya. Oke, gua ulang lagi supaya kalian bisa melihat lebih jelas lagi apa yang kalian dapatkan. Nah, seperti ini yang ada di Villa B, lalu ada tingkat kedua. Gua akan ajak kalian ke tingkat keduanya. Tenang aja. Kita naik ke tingkat 2. Di sini ada kasur lagi dan juga sofa yang langsung bisa menghadap ke bukit yang momen sunrise-nya. Oke, di sebelahnya itu yang medium. Untuk medium itu 1 tingkat saja tetap dapat private pool. Nah, gua nginapnya di sini bareng istri gua. Nah, yang didapat fasilitasnya seperti ini. Oke. Okay. Wih, tempatnya sempit nih. Wah. Yap, lolos. Oke, okay, itu dia untuk isi villanya. Dan areanya seperti ini. Ini area Sasama Village dan asri banget gitu konsepnya. Enak banget. Di sisi sebelah kanan itu ada lagi area mini gitulah ya, buat area bermain anak gitu, playground mini gitulah. Oke, okay, dan ini parkirannya. Bagaimana menurut kalian? Atau gue lihatkan sama kalian lebih lebar lagi mungkin, atau dari sisi atas bagaimana keindahan Sasama Village. Kalian bisa lihat gunung juga di sini. Itu kalau nggak salah Gunung Guntur ya di depan kita itu. Itu Gunung Guntur setahu gue. Wis cakep nih ya suasananya kalau dari atas. Gue muter-muter dulu ah di atas pohonnya. Kayaknya seru deh. Oke, gue ajak kalian ke taman ya. Di Sasama Village juga ada taman. Tapi sebelumnya kita harus menukik tajam dulu. Nah, ini tamannya. Area taman yang masih dalam tahap pembangunan ya. Wajar ya, ini baru 3 bulan dibuka. Jadi masih terus proses pembangunan. Jadi dari sini kalian bisa melihat sunrise atau juga mungkin suasana perdesaan, perkebunan yang ada di depan Sasama Village. Lalu ada area luas kosong seperti ini untuk mungkin bisa fun anak-anak atau event gathering bisa dipakai juga. Dan posisi gua nih yang paling gua suka, karena ini alasannya kenapa gua pilih take off dari sini. Lihat deh, estetik gitu deh, buat selfie-selfie, foto-foto. Di sini disediakan tempat camping mini gitulah. Katanya sih lebih sering dipakai buat foto-foto oleh pengunjung. Oke, okay, itu dia tadi tour Sasama Village yang ada di Garut. Menurut gua ini oke banget buat kalian datangi. Suasananya dapet di daerah tinggi. Lalu kalau pagi kalian bakalan dapat sunrise langsung dari depan villa kalian.